Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafan Asim. Bagi mendapatkan banyak lagi ilmu tajwid serta cara bacaan Al-Quran yang cepat dan mudah, jangan lupa subscribe serta tekan notifikasi YouTube channel Cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, syukur dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kali ini sekali lagi saya diberikan kelapangan dan kesihatan untuk bertemu dengan sahabat-sahabat cinta Al-Quran semua. InsyaAllah untuk kita meneruskan pengajian kita dan ayat surah bacaan kita kali ini daripada surah Al-Baqarah ayat 253 hingga 256. Jadi bagi sahabat-sahabat yang nak membuka Al-Quran, silakan ke halaman muka surat 42 insyaAllah. Ataupun boleh lihat ayat-ayat yang akan kita bawakan sebentar saya lagi. Sebelum kita mulakan, seperti biasa diharapnya sahabat-sahabat dapat menekan button share, kita kongsi-kongsikan dan panjang-panjangkan kepada ahli keluarga dan teman-teman kita agar mereka juga insya-Allah dapat mempelajari sesuatu dan dapat meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran seperti mana Allah merezekikan pertemuan kita pada kali ini. Jadi kita tekan button share dahulu dan jangan lupa untuk saya terus bersemangat berikan saya heart dan juga thumbs up. Baik, kita langsung melihat ayat bacaan isti'azahnya. Sebelum kita melihat ayat, pastikan seperti biasa selalu saya ingatkan hamzah dan ainnya diberikan perbezaan yang nyata ataupun jelas. A'u, bukan a'u, bukan a'u. Yang betulnya a'u. A'udzu, zu di hujung lidah. A'udzu billah, lafzul jalalah dibaca dua harakat. Himinasyaito syai nirrajim dan diwakafkan dengan 2, 4 ataupun 6 harakat bagi menyempurnakan bunyi mimnya. Ditutup mulut rapat ya. Di akhirnya jangan tutup awal, jangan jim, tak mau, dia kena baca nirrajim. Di akhir baru tutup mulut, jangan tutup mulut awal daripada nirrajim. Itu tak betul ya. Kita dengarkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik, kita lihat ayat 253 surah Al-Baqarah. Jangan baca til tetapi til. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum idzar syafawi. Bunyi sejahum terus masuk ala ba'd. Ala ba'd. Di situ ada mim kecil di atasnya menunjukkan tanda waqaf tam, diwaqafkan di situ. Kemudian ibtidak balik pada minhum min. Bunyi saja izhar halqi di situ kan, mati bertemu ha. Bunyi saja min terus masuk hum, mim mati bertemu mim, idgham mislain saghir. Mungkin sepanjang saya berikan perkongsian ini ada teman-teman dan sahabat-sahabat yang nak menulis poin-poin yang penting, sangat-sangat digalakkan ini. Ya, supaya bukan saja rujukan kita tapi rujukan teman-teman kita yang akan bersama dengan kita sebentar saja lagi. Jadi min itu izhar halqi, kemudian hum idgham mislain saghir, mim mati bertemu mim, dengungkan dua harakat. Kemudian man nun mati bertemu kaf, ikhfa hakiki. Asalnya man kallamallah, jadi dibaca man dua harakat kallamallah. Itu kalau sahabat-sahabat nak waqaf berhenti di situ dengan sekurang-kurangnya 2, 4 atau 6 harakat. Tapi kalau nak wasal, nak sambung, dia baca man kallamallahu wa rafa'a hu wa rahu, nak kuwa jangan lambat. Kemudian wa rafa'a ba'dahum, itu izhar syafi'i. Bunyi dia hum terus masuk darajat. Dan ta maftuhah diwakafkan tetap dengan bunyi ta-nya. Di situ diwakafkan dengan kurang-kurangnya 2, 4 atau 6 harakat. Kemudian terus ibtidak balik pada wa antayna isab khawkhala sughra di situ. Sab namar, ra-nya dibaca tebal. Yamal, mimbar atas terus naik di atas lam. Alif lam qamariyah di situ. Bayina,
tekankan dia yang bersabdu bayinati wa ayyad, khalqalah lagi di situ nahu bi ruhil qudus, terdengarkan tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Baik, alhamdulillah. Macam mana? Okey ke tak okey? Diharapnya sahabat-sahabat dapat mempelajari sesuatu. Dan jika sahabat-sahabat merasakan perkongsian ini bermanfaat, jangan lupa menekan button share. Kita panjang-panjangkan ilmu ini agar ahli keluarga dan teman-teman kita dapat mempelajari sesuatu. Baik, kita teruskan ayat yang seterusnya. Sekejap lagi insya-Allah kita akan baca balik satu persatu bersama-sama. Walau, muncungkan mulut. Walau, jangan baca walau, itu tak betul ya. Walau sya, dibacakan 4 atau 5 harakat mad jaiz muttasal, mad wajib muttasal di situ. Walau sya Allah, lafzul jalalah datang sebelumnya baris fathah dibacakan dengan tebal 2 harakat. Allahumma maqa ada pantulan qalqalah di situ. Qalqalah sughra. Maqtatal ladzi zi di hujung lidah la min iqlab di situ. Nun mati bertemu ba. Asalnya min ba'dihim. Jadi baca mim ditukarkan bunyi nun kepada bunyi mim yang nipis. Min 2 harakat. Ba'dihim. Sekali lagi di situ idgham mislan saghir mim mati bertemu mim. Kemudian min ba'di iqlab di situ. Asalnya min ba'di jadi min 2 harakat. Ba'di ma ja, dibacakan 4 atau 5 harakat. Athumul bayyinatu walakin ikhtalafu faminhum. Baik. Faminhum mim mati bertemu mim. Jadi hukumnya sama seperti tadi, idgham mislan saghir, jangan lupa dengungkan 2 harakat masuk beserta dengung di situ. Man izhar halqi, bunyi saja man, jelaskan saja, jangan panjang, jangan dengung. Man amana wa min, sekali lagi izhar halqi, bunyi saja min terus masuk. Hum, dengungkan di situ, masuk beserta dengung 2 harakat, mim mati bertemu mim. Man ikhfa 2 harakat di situ. Kafar, kafar ro-nya dibaca tebal, jangan baca kafar, kafar itu salah, yang betulnya kafar. Baik, kita dengarkan. Walau sya Allahumma qatatal alladhina min ba'dihim min ba'di ma ja humul bayyinat. Mungkin saya berhenti di situ bagi sahabat-sahabat yang tak sampai nafas. Kemudian terus ibtidak pada walakin ikhtalafu. Walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafar. Alhamdulillah, macam mana? Okey tak okey? Sahabat-sahabat diharapnya dapat mempelajari sesuatu dari perkongsian tersebut. Walaupun di sana terdapat banyak hukum nak kena ingat ya. Hukum iqlabnya, hukum idgham bila gunnahnya, idgham bi gunnahnya, ikhfa'nya, idgham mislain saghirnya dan banyak lagi. Jangan bimbang bagi sahabat-sahabat yang sukar nak mengerti kesemuanya pada satu-satu masa, insya-Allah boleh sertai kami dengan menjadi ahli cepat Quran. Kita belajar balik satu persatu, betulkan kembali makhraj huruf serta hukum tajwid insya-Allah. Dengan menjadi ahli cepat Quran, kami akan hantarkan ke rumah sahabat-sahabat sebuah buku asas dan buku tajwid serta rakamannya dan banyak lagi keistimewaan sebagai ahli. Jadi yang berhajat untuk kami bantu boleh komen di ruangan bawah nak jadi ahli cepat Quran insya-Allah ya. Kita dengarkan sekali lagi. Walau sya Allahumma qatatal ladzina min ba'dihim min
بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. Baik, alhamdulillah, kita teruskan. Yang baru bersama dengan kita, selamat menonton, selamat belajar. Saya ucapkan jangan lupa insya-Allah menekan button share, kita kongsi-kongsikan dan panjang-panjangkan pelajaran ini kepada ahli keluarga dan teman-teman kita insya-Allah ya. Dan juga berikan saya heart dan juga thumbs up. Walau syaa'allahumma ada qaqalah di situ. Dan lau sya dibaca, dibaca 4 atau 5 harakat. Allah dibacakan tebal 2 harakat. Maq ada qaqalah sughra. Tatalu walakin wajibul gunnah 2 harakat. Wajib dengung di situ 2 harakat. Nallah lafzul jalalah sekali lagi dibaca tebal 2 harakat. Hayaf'alu ma'alu ma'annya jelaskan. Ma yurid read, readnya dibaca nipis ya, dan berikan pantulan qaqalah kubra di situ kerana berakhir dengan huruf dal yang diberikan tanda mati mendatang ataupun sukun mendatang kerana waqaf. Diwaqafkan dengan sekurang-kurangnya 2, 4 atau 6 harakat. Jangan pula kita berhenti ma yurid. Itu tak betul ya. Yang betulnya yurid barulah berhenti. Kita dengarkan. Walau syaa Allah maqtatalu walakinna Allah yaf'alu ma yurid. Baik, alhamdulillah, insyaAllah kita teruskan ayat yang seterusnya. Ya ayyuhallazi ya 4 atau 5 harakat. Ayyuhal ya-nya tekankan bersabdu di situ. Zi di hujung lidah. Na amanu dibacakan 4 atau 5 harakat. Ikhfa 2 harakat. Fiqu mim wajibul gunnah 2 harakat. Mimma razaq ada qaqalah di situ. Nakum di situ idgham mislan saghir dengungkan 2 harakat masuk beserta dengung. Kemudian min ikhfa dibacakan dengan tebal kerana qaf bersifat isti'la. Min qab ada qaqalah li ay di situ asalnya an ya'tiya. An ya'tiya tapi nun mati bila bertemu ya jadi idgham bi gunnah masuk beserta dengung. Ay 2 harakat ya'tiya yaumul di situ idgham bila gunnah asalnya yaumun. Mim tanwin 2 di depan bunyi mun tapi bila datang lam masuk tanpa dengung idgham bila gunnah. Mul la bay'u ikhfa 2 harakat fihi wala kemudian khullatu idgham bi gunnah masuk beserta dengung asalnya qullatun tapi bila datang waw jadi khullatu 2 harakat. Wala syafa'ah dan ta marbutah ataupun ta simpul bila waqaf ditukarkan kepada bunyi ha. Ha simpul bukan ha pedas ya. Kemudian ibtidak balik pada wal kafiru wal kafiruna humudh-dhalimun. Baik, waqafkan dengan 2, 4 ataupun 6 harakat ma'aril sukun di situ. Kita dengarkan sekali lagi. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'. Baik, kalau sahabat-sahabat tak sampai boleh berhenti di situ ya, kemudian ambil balik pada anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khullatu wa la syafa'ah wal kafiruna humudh-dhalimun.
Boleh, diharapnya sahabat-sahabat dapat mengikuti ya, perkongsian dan penjelasan tersebut. Sebelum itu, apa kata kita baca sekali lagi? Ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'u fi wa la qulla InsyaAllah kita teruskan ayat dan seterusnya. Sebelum itu, jika sahabat-sahabat merasakan perkongsian ini bermanfaat, jangan lupa berikan like ataupun thumbs up insyaAllah dan menekan button share. Baik. Pada ayat ini kita baca, ya. Ini ayatul kursi. Ayatul kursi. Yang mungkin selalu ramai kita baca. Dan mungkin ada ramai yang telah menghafalnya. Alhamdulillah. Jadi kita betulkan bacaan ayat ini. Allahu la. Lafzul jalalah bila berada di hadapan, perkataan Allah dibacakan dengan baris atas. Allah dengan wajah yang tebal. Allahu la. Dibacakan di situ dengan mat ta'zim 4 atau 5 harakat, ya. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian terus ibtidak pada la ta'khudhuhu khudhu di hujung lidah. La ta'khudhuhu sinatu. Dia dengungkan di situ idgham idgham maaf tanwin bertemu tanwin bertemu waw idgham bi gunnah ya sunat sinatu wala naum. Dan disempurnakan mimnya, diberikan tanda mati mendatang kerana waqaf. Kemudian ibtidak balik pada lahu ma fis samawati wa ma fil ard ard. Jadi makhraj yang terakhirnya pada huruf dad, kita dengarkan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Baik, kita teruskan ayat seterusnya. Sekejap lagi insyaAllah kita akan bacakan bersama-sama daripada awal ayat. Sebelum itu sahabat-sahabat, jika merasakan perkongsian ini bermanfaat, jangan lupa berikan heart dan juga menekan button share insyaAllah. Kita panjang-panjangkan kepada teman-teman kita yang mungkin sekarang ini berehat sempena COVID-19 punya cuti kerajaan suruh arahkan kita berehat di rumah. Jadi insyaAllah sambil-sambil duduk di rumah dapat belajar ya. Dan juga mungkin yang nak jadi ahli cepat Quran ya, kita belajar balik Al-Quran daripada asas. Kami akan kirimkan ke rumah anda sebuah buku asas dan buku tajwid serta rakamannya. Jadi yang berhajat untuk menjadi ahli cepat Quran, komen sekarang nak jadi ahli cepat Quran untuk kita tingkatkan kualiti bacaan Al-Quran. Man ikhfa di situ. Man kita bawa, jangan sampai zal lagi, jangan terus masuk zal. Kalau masuk zal jadi idgham nanti. Man itu tak betul. Jadi dia kena man kita bawa nak masuk saja. Jadi dia tak masuk lagi. Dia bunyi, dia tersembunyi di belakang zal dua harakat. Man allazi zi di hujung lidah yashfa'u in. Di situ ikhfa. Dua harakat. Asalnya ain, tapi baca ain jadi bunyi izhar salah. Di situ kena bunyi ikhfa. Indahu. Di situ dibacakan 4 atau 5 harakat. Illa biizni. Dan hanya diberikan tanda mati mendatang ataupun sukun mendatang kerana waqaf. Dan terus ibtidak pada ya'lamu ma. Ainnya jelaskan ya'lamu ma bay. Bukan bay tapi bay. Bayna ay dihim. Izhar syafawi, bunyi sejahim terus masuk wa ma khalfahum. Hum bukan hum tapi
hum. Kita dengarkan. Man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Teruskan. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ إِدْغَامٌ بِغُنَّةٍ تَنْوِين بِتَمْمُ مِنْ asalnya syai'in tapi bila datang mim jadi syai'im dua harakat بِشَيْءٍ مِنْ إِذَرْ هَلْقِي bunyi saja min terus masuk عِلْمِهِ dibacakan 4 atau 5 harakat illa bima sya. Jelaskan bunyi hamzah sya, jangan baca sya, itu tak ada hamzah ya. Yang betulnya sya. Kita dengarkan wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima sya. Teruskan. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal-ard. Ard, bawakan makhrajnya ke tepi. Wasi'a kursiyyuhu, ianya bersabdu, tekankan. Siyyuhu as-samah, habar di depan terus naik di atas sin. Alif lam syamsiah di situ. Samawati wal-ard. Baik, kalau sahabat-sahabat pilih untuk waqaf, tapi kalau untuk sambung, وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا ضَوَ. Nak ke waw jangan lambat. Itu kalau nak sambung. Kalau waqaf, ard gitu dan terus ibtidak pada وَلَا يَعُوْ dua harakat دُهُ حِفْظُهُمَا ذُهُ ujung lidah ذُهُمَا وَهُوَ waw bari atas terus naik atas lam Aliyul Azim. Dan akhir kali ditutup mulut rapat menyempurnakan bunyi mim. Dengarkan. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal-ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Baik, kita terus ayat yang seterusnya. Sebelum itu, jika sahabat-sahabat merasakan perkongsian ini bermanfaat, jangan lupa insyaAllah kita tekan button share, kita panjang-panjangkan kepada ahli keluarga dan teman-teman kita. InsyaAllah semoga kita juga mendapat pahala berkongsi ilmu. Jadi bukan saja kita mendapat pahala menuntut ilmu dan juga pahala berkongsi ilmu insyaAllah. Kalau kawan-kawan kita dapat belajar sesuatu daripada perkongsian kita berikan ini, insyaAllah kita juga dapat menumpang pahalanya tanpa mengurangkan pahala orang yang belajar daripada perkongsian kita. Baik, kita lihat ayat ini. La, dibacakan 4 atau 5 harakat. Ik, ada hamas dan bunyi angin di situ. Ik, ikraha fiddin. Kalau nak waqaf, din dengan 2, 4 ataupun 6 harakat. Tapi kalau sambung, la ikraha fiddin qad. Jadi terus ni nak ke qad itu terus masuk. Kalau tidak, berhenti. Kalau berhenti pada din, terus if tidak pada qatabai. Qaf bari atas, terus naik di atas ta. Ya, jangan pula kita berikan qaf di atas dal jadi ada pantulan qad. Tak betul ya di situ. Qatabayyanar rusydu minal ghay. Ghay. Ianya bersabdu, tekankan. Bukan ghay tapi ghay. Ya, tekankan. Kemudian ibtidak pada famayak, ada hamas yakfur, ro-nya dibaca tebal bitagu tiwayu tiwayu tina ke wa jangan lambat mim iqlab di situ asalnya min tapi di sini kena baca mim nun mati ditukarkan kepada bunyi mim yang nipis dua harakat bila lafzul jalalah dibaca nipis dua harakat hifa qadis tamsakabil tamsakabil kana kabil jangan lambat urwatil wus wus di ujung lidah wus qala ikhfa di situ dua harakat lam fisama laha
dan kemudian ibtidak pada wallahu sami'un alim. Boleh di Arabnya sahabat-sahabat dapat mempelajari sesuatu, kita dengarkan. La ikraha fid din qad tabayyan. Maaf sekali lagi, saya itu silap tadi. La ikraha fid din qad tabayyan ar-rusyd min al-ghayy. Itu saya wasal terus, kalau saya berhenti. La ikraha fid din qad tabayyan ar-rusyd min al-ghayy. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-urwatil wuthqa la infisama laha wallahu sami'un 'alim. Alhamdulillah. Jadi insyaAllah sekarang ini kita akan bacakan bersama-sama daripada awal ayat 253 sehingga 256. Jadi sahabat-sahabat, betulkan tempat duduk, tarik nafas betul-betul, lepaskan, tenang-tenangkan diri insyaAllah. Dan jangan lupa sebelum kita mulakan bacaan, tekan button share dahulu. Dan boleh tak saya dapatkan komen seronoknya cinta Al-Quran? Dan sekali lagi yang berhajat untuk kami bantu menjadi ahli cepat Quran, boleh komen di ruangan bawah nak jadi ahli cepat Quran sekarang. Kami akan kirimkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakamannya dan banyak lagi keistimewaan sebagai ahli cepat Quran. InsyaAllah selepas habis kita baca bersama-sama ini, ada satu video pendek berdurasi 2 minit sahabat-sahabat boleh tonton untuk ketahui apakah keistimewaan yang bakal diperolehi bagi mereka yang join jadi ahli cepat Quran. InsyaAllah tidak ada yuran bulanan dan tahunan yang kita kenakan. Yuran keahlian hanya sekali sahaja untuk seumur hidup. InsyaAllah dengan sekali mendaftar sebagai ahli, sahabat-sahabat dapat belajar sampai akhir hayat insyaAllah. InsyaAllah. Jadi yang berhajat boleh komen sekarang nak jadi ahli cepat Quran. Dan yang dah komen, dah share, dah beri heart dan like, insyaAllah kita akan mulakan bacaan bersama-sama di atas kiraan 1, 2, 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاء ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا
له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. Subhanallah alazim. Alhamdulillah, jadi diharapnya sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, pecinta Al-Quran semua dapat mempelajari sesuatu daripada perkongsian yang saya sampaikan sebentar saja tadi. Jadi jangan lupa sebelum kita berakhir, sahabat-sahabat panjang-panjangkan, bantu saya kita panjang-panjangkan dengan menekan button share insya-Allah, dan jangan lupa yang nak ikuti sambungan bacaan ayat seterusnya boleh ikuti live kita setiap hari jam 3:30 petang dan 9:30 malam insya-Allah. Dan yang mana dah terlepas bacaan ayat sebelum-sebelum ini, boleh ikuti rakaman pelajaran yang yang telah berada di page Facebook kita. Dan juga jangan lupa support kami dengan subscribe YouTube channel Fatihah TV insya-Allah, supaya sahabat-sahabat juga dapat melakukan latihan dan perundangan dari masa ke semasa. Dan jangan lupa tekan button notifikasi bagi YouTube channel Fatihah TV. Dan insya-Allah sekali lagi yang berhajat untuk menjadi ahli cepat Quran, selepas ini ada video berdurasi 2 minit sahabat-sahabat boleh tonton apakah keistimewaan dan kelebihan yang bakal diperolehi oleh mereka yang menjadi ahli cepat Quran. Antaranya sahabat-sahabat akan dikirimkan ke rumah sebuah buku asas, sebuah buku tajwid serta rakamannya, dan banyak lagi keistimewaan-keistimewaan yang lain. Jangan risau, jangan bimbang, tidak ada komitmen yuran bulanan setiap bulan ataupun yuran tahunan setiap tahun. Yuran keahlian hanya dikenakan sekali sahaja bagi seumur hidup. Jadi apa tunggu lagi, Ramadan pun sudah hampir menjelang, kita perkemaskan, meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran kita. Dan di akhirnya saya nak mendoakan sahabat-sahabat dan seluruh ahli keluarga serta teman-teman dilindungi oleh wabak COVID-19 ya, yang mana kita tahu sedang menyerang seluruh dunia hari ini. Kita doakan Allah mengangkat wabak ini daripada dunia ini. Diharapnya semua kita diberikan kesihatan agar Ramadan tahun ini masjid dan surau kembali dimeriahkan, kembali diceriakan dengan ahli-ahli ibadah insya-Allah, dengan pencinta Al-Quran semua. Kalaulah wabak ini berterusan, berkemungkinan rumah Allah, masjid dan surau tarawih pada bulan Ramadan tahun ini mungkin terpaksa maksudnya dihentikan kerana bimbang kepada penyebaran wabak COVID-19. Mungkin kita terpaksa solat tarawih masing-masing di rumah lah dengan ahli keluarga. Ala kulli hal, kita mohon Allah SWT yang paling penting panjangkan umur kita agar dapat kita bertemu dengan Ramadan tahun ini insya-Allah, dan diberikan kesihatan dan kelapangan. Kemudian, saya rasa setakat itu dahululah perkongsian saya setakat hari ini. Jadi sekali lagi yang nak baca Al-Quran daripada asas, nak belajar balik makhraj huruf dan hukum tajwid satu persatu, komen di ruangan bawah nak jadi ahli cepat Quran. Saya rasa setakat itu dahulu, yang baik daripada Allah, yang kurang, yang lemah itu daripada diri saya sendiri. Saya akhiri dengan aku liqawli hadza, astaghfirullahaladzim li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat mengaji Al-Quran, ingat cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran, dan berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Kaedah yang nak saya kongsikan hanya sesuai untuk mereka yang masih keliru dengan huruf bersambung-sambung, bacaan Al-Quran tak lancar,
tak ingat hukum tajwid, tak tahu cara nak wakaf bila jumpa ayat panjang, siang hari sibuk bekerja, malam pula melayan ahli keluarga, akhirnya tak ada masa nak ke kelas, atau anda ada perasaan malu? Sekiranya anda menghadapi cabaran di atas, teruskan menonton. Mungkin video ini dapat berikan cadangan penyelesaian masalah anda. Anda sudah bersedia? Jom saya kongsikan. Memperkenalkan pengajian Al-Quran Cepat Quran, sebuah aplikasi mengaji dari asas hingga mahir tajwid. Saya kongsikan 17 sebab anda perlu mendaftar sebagai ahli. Pertama, anda mendapat pelajaran satu kaedah mengaji Al-Quran yang sistematik dan mudah diingat. Kedua, kami berikan kepada anda sebuah buku asas dan tajwid yang akan dipost terus ke rumah anda. Ketiga, anda akan mendapat akses penuh ke rakaman pengajian asas dan tajwid melalui aplikasi dan Facebook Cepat Quran bagaikan anda berada di dalam kelas. Selain itu, anda akan mendapat sesi konsultasi selama 1 jam setiap bulan. Kelima, rakaman bacaan Al-Quran 30 juzuk berserta bimbingan tajwid yang akan diberi dari masa ke masa. Keenam, sesi soal jawab secara live di Facebook Cepat Quran. Tidak cukup dengan itu, setiap ahli diberikan e-book asas tajwid resam Usmani. Yang paling best, waktu dan tempat belajar adalah fleksibel. Anda tentukan sendiri di mana-mana dan bila-bila masa mengikut keselesaan. Kalau terlupa, jangan bimbang. Anda boleh mengulang-ulang video tanpa had sehingga mahir tajwid. Konten pelajaran akan sentiasa diupdate. Dan yang pasti, anda akan diberi sokongan berterusan sepanjang hayat. Jangan bimbang dengan komitmen setiap bulan kerana tiada yuran bulanan atau tahunan. Yuran keahlian hanya dikenakan sekali seumur hidup. Pembimbing pengajian Ustaz Izwan Ahmad, seorang guru Al-Quran bersanad, bertauliah dan berpengalaman. Jadi hari ini kami nak serahkan kaedah yang power ini kepada anda supaya anda dapat membaca Al-Quran dengan baik, lancar dan tepat. Jadi, jangan bertangguh lagi. Jom sertai kami sebagai ahli Cepat Quran. Layari www.cepatquran.com untuk mendaftar. Assalamualaikum.